dunia lil mu'minina masrakan min masalihis sa'adah. Allahumma ya karimu ya rahman ya ghafurul khataya wa ya rafi'ad darajah adim salawatika wa salamaka ala abdika al-mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad manba'i kulli wujudin wa fadlin wa hidayatin wa inayatin wa rahmah wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalina hum ahsanu qudwatin wa afdhal uswah ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menjadikan amal seseorang itu bernilai ganda adalah rasa cintanya, rasa senangnya, rasa bahagianya ketika melakukan amal taat tersebut. Ketika seseorang mengerjakan sholat secara berjamaah, maka selain Allah Ta'ala mengganjar sholat itu, Allah Ta'ala juga mengganjar amalan yang keluar dari hati yang berupa rasa senangnya, rasa senangnya, rasa gembiranya, rasa sukanya terhadap sholat jamaah tersebut. Dan semua amal taat seperti itu cara kita untuk melipat gandakan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain amalan-amalan yang zahir, di atas itu perlu untuk kita perhatikan amalan yang batin, yaitu amalan yang keluar dari lubuk hati, yaitu rasa senang, rasa bahagia, rasa cinta terhadap amalan yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita terus rasa cinta, rasa senang terhadap ibadah. Amin ya rabbal alamin. Untuk menggapai hal semacam itu, maka diperlukan seseorang itu mengetahui serta mengerti tentang fadilah-fadilah dan kelebihan dari amalan yang hendak kita kerjakan, sehingga tidak ada istilahnya gerudu melo-melo, gak ada istilahnya keterpaksaan, gak ada istilahnya kok nek gak melo izin dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada orang itu melakukan suatu taat karena terpaksa, karena merasa terbebani. Terus pikirannya nanti kalau udah melakukan, itu hal yang kurang bagus. Tapi ada orang yang tetap untuk melakukan taat karena dorongan iman. Dorongan apa? Iman. Iman. Dorongan takwa, dorongan ilmu yang menjadikan dia hadir, yang menjadikan dia ikut, itu karena punya ilmu, termotivasi kalian Quran, kalian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal yang kemarin saya sampaikan di khutbah Jumat, khususnya hari Sabtu di wilayah GKA. Hari Sabtu di wilayah GKA secara khusus, secara umumnya manfaatkan nek wonten pengajian subuh pagi dan pengajian-pengajian yang lainnya. Kenapa? Karena
Banyak sekali riwayat-riwayat yang menerangkan tentang fadilah menghadiri majelis taklim dan memakmurkan waktu antara sholat subuh sampai munculnya isyraq. Dengan ini kita akhirnya terbangkit dari diri kita senang, cinta, termotivasi untuk selalu bisa istiqomah dari lubuk hati, nggak ada tekanan, itu nggak ada. Karena memang kehadirannya tulus murni semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Allah. Gak senang dipaksa. Ini gue enak gue tadi. Gak senang kok dipaksa. Gak enak. Walaupun dimakan tapi rasanya dia. Kalau ada orang cinta, gak usah dipaksa, dia akan jalan dengan sendirinya. Itu perumpamaan seperti orang Tuhan. Gimana nih? Menjalankan dari lubuk hati dorongan karena iman, ini perintah, ini anjuran, ini salah satu amalan yang meningkatkan derajatku kelak nanti di akhirat. Ada beberapa riwayat yang masyhur yang sering-sering kita dengarkan, bagi orang yang subuhnya berjamaah kemudian dimakmurkan waktunya sampai isyraq kemudian sholat dua rakaat, fadilahnya apa? Haji dan umroh. Ini hadis masyhur. Di mana-mana para asatidz, para kiai, masya Allah, diterangkan semuanya. Dan ini top, insya Allah sudah cukup untuk membangkitkan semangat kita untuk berusaha bagaimana cara agar kita bisa memakmurkan antara subuh sampai isya, baik dengan pengajian kalau ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada, dengan isi dengan Quran atau zikir. Walaupun bisa satu minggu sekali seandainya, atau bahkan mungkin satu bulan sekali, apalagi bisa setiap hari. Amin. Allahumma amin. Riwayat yang lain, kaman anfaqo arba'ata waladin min waladi Ismail. Riwayat yang pertama masyhur. Ini ada sebagian riwayat orang yang memakmurkan semacam ini sampai mungkin isyraq, seperti orang memerdekakan budak hamba saya 4 orang. Inten? 4 orang. Zaman dahulu orang itu kalau ingin memerdekakan hamba saya, kerja, cari uang, dapat uang dibeli satu, lalu kemudian dapat dimerdekakan. Kamu merdeka. Ini nggak pakai uang, nggak usah kerja, hanya memanfaatkan waktu yang mulia. Pahalanya seperti memerdekakan 4 budak. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Termotivasi kita. Enak-enak. Gak usah ngebut duit, gak usah capek-capek. Pahalanya sama. Satu. Membuat diingat-ingat. Dengan ini dengan akan timbul semangat, insya Allah, untuk ibadah, khususnya memakmurkan antara waktu subuh sampai isya. Yang kedua, kaman anfaqo 12,000 dirham, seperti orang sedekah 12,000 dirham dinar. Riwayat yang pertama tetap seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna hajinya, umrahnya, sempurna haji umrahnya. Di atas itu ditambahi lagi seperti pahala 4 memerdekakan hamba. Di atas itu ditambahi seperti orang infak 12,000 dirham dinar. Om Sani Alam Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa Bapak Supir pengiran? Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, amalan yang singkat, simpel, tapi ganjarannya apa? Gede ini luar biasa. Oh, dengan itu, kalau saya ngomong ini, kali itu cukup ini. Riwayat yang lain diterangkan, wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Wajabat lahul jannah, orang yang memakmurkan waktu setelah sholat subuh sampai isyraq, apa kata Rasulullah? Ini cara masuk surga. Wajabat lahul jannah. Saya pribadi sebagai seorang mukmin, kalau ada janji dari fulan-fulan, masih laku.
sebab mungkin datangnya mungkin dari pikirannya, dari keinginan-keinginan dunianya. Janji ini, janji itu, mungkin janji palsu. Kalau kok iya, mungkin berapa persen ini janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bohong sama sekali, tidak pernah khianat sama sekali. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Riwayat yang kedua, ghufirat khotayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Semua dosanya diampuni oleh Allah walaupun bilangan bumi seperti bilangan bumi lautan. Lautan dan gresik ini bumi berapa? Pernah hitung? Lautan itu kan mesti kan ada buminya. Tahu buminya? Maksudnya untuk kalau ada orang maksiat atau semakatan bilangannya banyak kathah dengan sekali saja. Saya ngomong nggak setiap hari, sekali saja selama hidupnya. Masya Allah, 100 tahun umurnya sekali tak hadir pengajian semacam ini sampai isyrok, semuanya sudah dapat. Bagaimana dengan setiap minggu? Amin Allahumma. Bagaimana ada sebagian masya Allah warga di KHS saya lihat isyroknya tetap berjamaah walaupun ahad walaupun senin, kemudian bisa istiqomah. Amin Allahumma. Masya Allah. Bon, bon, lanjut mana? Ada sebagian riwayat kharaja kayaumi waladatku ummu, keluar dari majlis ini dengan statusnya seperti jabang bayi. Apa jabang bayi itu? Anak procot baru keluar dari perut ibu, dosanya apa? Kalau meninggal dunia, anak itu namanya surga. Enggak kalah insya Allah kalau orang seandainya maaf-maaf keluar dari masjid mati syahid, surga husnul khatimah, bersih dosanya. Loh, masya Allah, kharajat kayaumi waladatku ummu, keluar seperti jabang bayi yang baru keluar dari perut seorang ibu. Oh, berapa pak riwayatnya? Tambah mantap jenengan insya Allah. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan kita. Amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang tulus mencari ridha-Nya Allah. Tidak mencari ketenaran, tidak mencari pamer, tidak mencari keviralan, tidak mencari kewahan, tidak mencari ini dan itu. Insya Allah tulus.